Kecemerlangan kontijen Malaysia diteruskan pada Sukan SEA 2023 dan kali ini giliran kem berbasikal negara menghadiahkan pingat emas menerusi acara leburai lelaki individu hari ini. Dan saingan berlangsung di Angkor Wat menyaksikan emas berkenaan dihadiahkan oleh Nur Amirul Fakhruddin Marzuki. Nur Amirul menamatkan saingan tersebut dengan catatan masa 3 jam 22 minit. Dan pada itu, pingat perak menjadi milik pelumba Indonesia manakala pingat gangsa diraih pelumba dari Thailand.